Oke, selamat siang. Ini di video kali ini gua akan kasih tips gimana sih biar gitar murahan lo jadi enak gitu, jadi empuk, nggak sakit di tangan ketika lo mainin. Oke, langsung saja, nggak usah banyak ngomong ya. Lo sediain alatnya simple, cukup penggaris penggaris yang besi ya, jangan yang itu deh kalau gua itu. Terus amplas halus aja, kalau ada yang 1000 atau 2000. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama kali itu kita cek apa, kita cek necknya, stangnya. Nah, itu lurus apa enggak. Cara ngeceknya sebenarnya kalau mau nyetel sih enaknya pas ada senarnya ya guys, jadi tahu gitu pas dipasang senar, posisi senar stem itu necknya melengkung atau enggak gitu. Kalau ini punya gua ada buat nyetelnya, ini udah tanam besi, jadi di dalamnya ini, di dalamnya bentar, di dalamnya intinya ada baut L, punya gua L5 ya. Ini buat setting stangnya itu, necknya melengkung. Cara stangnya mudah guys, jadi cukup diputer pakai kunci L di sini, nih di sini, diputer ke arah jarum jam sedikit aja, berapa gitu, seperempat putaran gitu, dicek lagi, ngeceknya. Kalau gua sih pakai penggaris ya guys. Oke, jadi setelah lo cek stangnya ini udah terasa lurus necknya, jadi sebelum lo amplas bridge nya ini yang putih, lo cek dulu ketinggian senar sama fretnya. Itu standarnya kalau di gua sih enak di 2,5 mili ke 3 mili, 2,5 mili sama ke 3 mili. Jadi biar nanti enak, lo butuh ini amplas bridge-nya itu berapa mili gitu, jadi nggak begitu ribet. Oke, ini gue pakai gitar akustik, tapi ini ada ininya apa, ada spoolnya, jadi harus hati-hati ya. Ini bridge-nya kelihatan nggak? Oke, jadi ini bridge-nya yang atas itu kan ada ininya apa, bentuk-bentuknya, jadi jangan diamplas, yang diamplas yang bagian bawah aja. Oke, berhubung tadi gua udah ngukur, jadi gua mau amplas paling berapa ya, 1,5 mili, kurang lebih seperti itulah, 1,5 mili. Oke, langsung kita praktekin aja nih. Jadi ini harus rata ya, kalau dipakai buat gitar yang ada spoolnya, akustik elektrik. Jadi ini harus rata, soalnya di sini ada ini apa ini, mic apa ya namanya, bagus. Jadi harus rata biar suaranya enak juga masuk ke sound. Belum rata. Bentar. Kita pasang lagi.
sekitar berapa tadi? Ini ketinggian 1, 2, 2 setengah, 2 setengah. Berikutnya jangan kebalik, soalnya beda juga ini bentuknya. Jadi ini yang ada cekungan satu ini di senar nomor 6, senar bass paling tinggi. Ya sudah, selanjutnya kita cek fret. Fret jarak ini, fret sama fret. Jadi ketika lo giniin, jadi ngeceknya gini, pas lo letakin gini, nah ini berarti ada yang fretnya terlalu tinggi, jadi nanti kena senar. Ini sih fret nomor berapa ini. Untuk yang sini coba kita cek, ini fret, oh berarti ini benar. Fret ini paling tinggi. Kita amplas lagi, pelan-pelan aja amplasnya. Seharusnya pakai yang bidang datar aja sih ya, tapi gue gak pakai, bodo amat. Kalau di tinggal kita ada alatnya, terus ini buat maksudnya ada macam macam apa lagi. Oke, kita cek lagi. Ini yang belakangnya. Cek bawahnya lagi. Dia harus larut lah guys, satu-satu. Kalau udah nggak bunyi lagi, cek, jadi kayak gini guys, kalau ini fretnya bermasalah ya, trouble tinggi, jadi kayak gini, nanti garisnya gini, itu tapi garisnya gini. Kita cek lagi, di sini aman, berarti ini troublenya di sini doang. Masih itu set yang ini. Oke, jika dirasa sudah, kita coba aja langsung stem ya. Oke, jadi gitar udah gua stem ya. Ini gua mau kasih lihat cara ceknya gini. Nah, ini jarak fret sama senar di fret 12. Nah ini di sini punya gua sekitar 3 mili kurang dikit. Gua coba udah enak sih. Jadi di fret 12 ya, yang ada ininya titik 2. Ini kalau di gitar kalian mungkin titik 2. Titik 2 bener enggak sih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Iya bener titik 2. Oke, untuk cek apa stangnya necknya bengkok atau enggak, ini lo tekan di fret 12 di senar nomor 6 ya, sama fret 1. Nah kalau di tengah-tengah ini ngambang nih, di sini ngambang gitu, ngambang berarti stang kalian rada bengkok, jadi bisa di style, misalnya posisi
stem ya, snare stem itu lebih enak. Jadi diputer. Di dalam sini ada kunci L. Kalau punya gua ini L5. Jadi rada di kencengin sedikit atau di kendorin sedikit. Beda-beda sih tiap gitar yang tanam besi. Ini punya gua murah guys, cuma berapa ya, gitar custom dulu beli di Solo sekitar 650-an lah, udah lama juga dan gua rasa enak. Oke, langsung saja kita coba buat main. Gua nggak begitu pinter ya guys ya mainnya. Bila cinta kita coba ganti. Sepi aja punya S7. Oke, jadi udah lumayan enak guys. Gak sakit. Oke, thank you udah lihat. Semoga video ini bermanfaat. And ciao.